malam ini kita mau jalan ke Sentul Golden Pass untuk ikut meramaikan event di Adventure Aku di Sentul. Kita jalan pakai Fortuner, saya Mas Andika, Kopi terus Mas Yeri sama Ferry. Terus anak-anak naik Panther sama Mbak Towing. Kali ini kita mau ikut event yang di Sentul itu untuk lebih mengetahui, karena ini adalah event kedua aku setelah lama banget vakum. Semoga hasil dari Sentul itu bisa mengevaluasi diri sama mobil menghadapi seri 2 ke Jurnas, karena target kita tahun ini adalah juara nasional tim ke Jurnas. Jadi saya harus banyak belajar, harus banyak evaluasi, harus menambah jam terbang supaya bisa perform lagi, kayaknya gitu. Mobil udah dicat, udah seneng, bisa lebih rapi sekarang. Semoga ada sponsor yang tertarik nempel stiker di situ. Dan kita malam ini jalan hari Kamis jam berapa nih ya? Hampir jam 9 kita sampai ke Pandang Simping, makan malam dulu supaya sebentar lagi tidur, gantian nyetir. Harapannya pasti sudah sampai ke Bogor. Kita langsung tujuan kita di tempatnya Rija, karena dia ulang tahun, jadi kita bisa pagi ke sana untuk ucapin ulang tahun dulu sekaligus numpang mandi. Ini navigator legend, mungkin salah satu navigator paling tua di Adventure Offroad, dan tetap kita harus kuri-uri, kata orang Jawa. Lestarikan. Kalau teman-teman lewat Pandang Simping itu dari Prambanan ke arah Klaten, kiri jalan ada Mie Jowo Pandang Simping, itu top banget. Terbaiknya menu di sini adalah bakmi godok tambah uritan tambah daging, terbaik. Punyamu gimana kak? Kalau aku lebih suka mie goreng, karena mie-nya di sini bikinan memang untuk mie goreng. Manisnya nggak terlalu manis, bumbunya enak banget. Selamat ulang tahun. Karena kamu sudah manis ya. Sudah kenyang, saatnya tidur. Soto kuning. Terbaik. Lanjut. Mari kita melanjutkan perjalanan dengan sarapan pisang biar sehat. Berusia-berusia, makanya sarapannya nasi padang. Apa lagi, Pak? Ini sama itu. Apa, Pak?
Ada dong, siap. Oke. Sarapan kita terbaik. Akhirnya kita sampai ke rumahnya Rida Kiwanggara Ketua Kelas. Ulang tahun di hari ini. Gak tahu kita mau diajak makan kemana. Ulang tahun, mantap. Party di mana? Party di mana? Ulang tahun. Selamat dapat sukses lagi. Selamat tambah tua. TW tua guys. Karena ada Mas Wahyu datang, makanya kita datang melayani bersama Pak Ketua Kelas sebagai seorang caleg. The real anak off-road. Nah, saatnya off-road. Saatnya kerja. Mantap. Mau mendampingi Mas Wahyu di Jakarta dan Bogor. Oh, nambilin tas helm masukin dalam. Gue taruh aja. Kemana kita? Kita makan dulu dong. Makan soto spesial Bogor buat teman-teman. Baru kita ke lokasi. Ini saking cintanya sama istri, tasnya dibawa juga. Iya dong. Biar jangan lupa sama istri. Mari. Nah, lihat sajian ini. Waduh, mantap. Emang? Ulang tahun. Oh iya betul, kita di traktir ulang tahunnya nih. Mantap. Ini soto terbaik, soto kuning terbaik. Kita nggak terlalu penuh ya. Ini ada paru, kepal. Apa ini? Kuping, kikil, perkedel. Yang lain takut, yang lain. Lidah. Perkedel. Jadi caranya ambil dulu ini, terus ini, baru di kasih juga diracik di situ. Aduh. Baik, kalau di Bogor jangan lupa makan soto kuning Pak Adam. 6. 5. Oh, lebih saya ini. Wah, gila banyak lagi. Masih berani dia makan banyak. Jumbo. Biar mantap di SCS. SCS mana? Di Pedok. Nah. Terima kasih, ketua. Ini kompresi biar kita skrutnya ngantuk. Jadi kalau skrutnya seger kan gak enak. Ya pak, surveinya. Jadi survei ngantuk-ngantuk. Jadi enak ini kompresi padat, emosi tinggi. Karena makan jeruan, lemak. Jadi kalau di skrut agak lambat. Luki, tunggu saya Luki ya. Rolling.
Jadi dia jangan lihat modelnya kayak gini, dia pura-pura lesu aja. Padahal di belakangnya dia ini. Saya punya adik, ngomong aja nih. Janji-janji, kakaknya di PAP terus. Nah, jadi rencana saya akan carikan dia lokal Bogor. Wait a minute. Who are you? Cut! Gak boleh berpotong! Pembalap. Ini sih pikirannya, aduh. Kalau saya berpikir positif, bahwasanya lokal Bogor itu makanan, ya kan, pembalap, mobil. Kok langsung di-cut? Ada apa emang dengan cut-cut? Gak jadi cut, gak usah diedit. Makanan yang dicari, aman. Jadi beginilah Pak ya. Jadi saya sebagai lurah setempat, bawa bersama investor dengan kontraktor ini. Tekanan nitro bawa ya? Akan membangun infrastruktur di sini. Enggak bawa ya. Coba kepala ini mandor ini Mas, mandornya. Mandor. Ya ini kepala apaan ini? Tukang ini. Di sini. Murid baru. Dari perintah pusat katanya lagi ada kerjaan, pendaftaran sudah beres semua, persiapan sudah beres, tiba-tiba ada kerjaan. Ya, perintah pusat katanya gas mobilnya. Oke, kebetulan saya nggak ada mobil ya untuk event kali ini. Saya lagi prepare event buat seri 2 kejurnas ini. Jadi untuk DPS Challenge ini saya ngegas mobilnya Aldi, mudah-mudahan berjalan lancar, tidak ada kendala, tapi ada sedikit berbeda trek di sini. Kita nggak bisa full injek gasnya, karena saya udah coba tadi, memang disediakan tempat untuk nyoba trek, treknya licin banget. Apalagi ini sudah mendung, kayaknya besok hujan, kita main sip aja lah, biar nggak ada penalti. Mudah-mudahan ada hasil yang maksimal buat besok. Salam obrol. Berkumpul di tempat ini untuk melakukan event DPS Offroad Challenge, yang tentunya event ini kita pasti punya target menang. Kita punya 3 pembalap, saya sendiri, Rida, sama Derai. Cuma walaupun 3 pembalap dibagi 3 krunya, nanti kita tetap harus mensupport semuanya. Artinya pembagian mekanik itu hanya masalah manajemen teknis untuk biar fokus dan tanggung jawab, tetapi di saat nanti ada problem salah satu mobil, ya kita akan keroyokan. Karena semua hasil yang akan kita dapat juga kita akan bagi bersama dari mekanik biar tahu itu. Dan kalau saya pribadi targetnya aku akan bermain maksimal dan mengenal mobil lebih maksimal lagi untuk menghadapi seri kejurnas. Tapi aku berusaha maksimal juga untuk masuk ke podium. Nanti Rida dan Derai juga harus maksimal, karena ya secara support system kita sudah siapkan dengan maksimal, tinggal pembalapnya sama navigatornya. Tentunya hari ini kita setupnya adalah main maksimal tapi tanpa penalti, supaya kita bisa ke SS berikutnya dengan banyak strategi. Untuk masalah teknis kayaknya kita nggak ada kendala apa-apa, tinggal mungkin ada tambahan dari Dera sama Rida. Dek, kamu dulu Dek, ada tambahan apa? Rida, cukup. Oke, Rida. Tambahan sih mungkin karena di sini kita berangkat, kita sebagai tim, dan di sini kita berjuang masing-masing, walaupun masing-masing tetap kita membawa nama tim. Jadi nanti mungkin setelah 3-4 SS kita akan kita lihat posisi siapa bagus, nanti kita akan support yang bisa, paling bisa untuk menang. Paling itu aja. Jadi teman-teman mekanik,
hemat-hemat tenaga, dia yang paling efisien dan harus kompak. Kalau ada yang perlu bantuan, ngomong ke semuanya. Ya, cepat ya. Mas Heri nanti secara teknis harus ngelidarin semuanya, lebih tegas lagi ngatur ritme dan bagian pekerjaan. Karena udah pengalaman, Mas Heru di posisinya masing-masing ya, tanggung jawabnya. Terus Hajit efisien, jangan terlalu banyak keluar masuk, pokoknya standby. Akta Jaya RGK Lamban, go! Adrenalin naik ini, yang lain pada kenceng, harus lebih kenceng lagi nih, mikir-mikir. Salah tombol guys, nggak apa-apalah. Udah main-main yang penting kita support tim kita, ada yang menang. Tombol depan ada sedikit masalah, tapi masih bisa diperbaiki buat yang berikutnya. Mudah-mudahan sih aman, kita bisa kumpul maksimal lagi hari ini. Kayak apa lagi?
tadi sebelum start saya udah bunyi, Rud, ada apa ini? Ya akhirnya ya kita clear second passes, gak apa-apa lah. Oke. Hai guys, SS1 bagus. Aku yang ngating, beloknya kanan, ngatingnya ngiri. Tapi gak apa-apa, masuk ke dulu kayaknya ya. Terus dari evaluasi hasil SS1, speaker juga belakang terlalu kuat, kita naikin nitro, kemudian terlalu open, kita naikin nitro. SS2 kita aku coba bagus, pasti cuma kena patok satu klien, ban kiriku kena klien. Kira ini patok kenanya kira-kira bekas bannya itu 5 cm kenain patok pas, jadi memang feelku bawa mobil itu belum ketemu, jadi masih banyak yang perlu dievaluasi. Feel bawa mobil dengan kecepatan tinggi itu hanya bisa didapetin dari latihan dan lebih bagusnya lagi di event, karena kalau di latihan toh kadang-kadang kita nggak ada pressure, itu membuat aku pasti lebih aman. Tapi kalau sudah ada pressure di track, di event, itu tempat latihan terbaik lah. Ya, kalau ini masih oke, lalu bagus. Nah, lagi di SS3, ini SS yang tricky, sempit banget. Ini mobil kecil lah harusnya, tapi aku paksa coba lebih gede lewat situ. Targetnya jangan kena penalti lagi, semoga bisa dapat podium. Dan sangat handicapnya sangat tricky, beberapa kali cutting break. Nanti di SS3 itu sama dengan SS2, Kak Ferry yang dulu ngatik break. Kalau aku ngatik break, takutnya RS lagi. Mobil DR ada apa? Oh iya, ada kendala di mobilnya Rida. Rida itu mobilnya kopel depannya putus, jadi dia tidak bisa wastes, tapi segera dikondisikan aman. Yang masalah adalah mobil derai. Mobil derai ini kopelnya putus yang belakang. Akhirnya putusan kopel itu kena sasis, sasisnya ngerem, terus casing terbang geser. Ya, gak mungkin dia ikut SS ini, tapi kita coba bongkar. Semoga tidak ada casing. Sebenarnya di rumah ada matic cadangan. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah
appreciate all that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement, yeah. There's no replacement for persistence. It's a patience, yeah. In this life, I wanna be soaring. To feel sun inside when it's pouring. And I'll fight till anxiety is boring. I'm so sick of my mind's extortion. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah, yeah. I just wanna be great. Mainnya ini ada sedikit pressure. Jadi ada pengen ngegas tapi takut. Jadi gitu. Nanti lihat aja apa hasilnya. Saya juga pas land up nggak tahu. Pokoknya tak serahkan aja sama yang di atas. Bisa finish atau enggak, alhamdulillah dengan kondisi ini bisa pasas. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan selanjutnya masih tetap kuat, bundok. Ada bungkus. Kalau ada bungkus, semua makanan beres. Ya, makanan apa aja? Besok pempek. Besok pempek. Tapi, halo, ini. Ya. Tapi ibu itu bukan orang Palembang. Nggak ada pempek. Besok. Ini. Daerah ya, apa kabar? Ayo, mas. Itu. Ayo, mas. Ini udah gila. Cinta kasih sayang paling. Kita sudah menyelesaikan 4S. Saya, Rai dan Mas Wahid sudah menyelesaikan 4S, tapi memang dari tadi pagi sampai dengan hari ini kita mengalami sedikit drama. Dimana ada trouble mobilnya Dek Rai di bagian transmisi, mobil saya trouble di bagian gardan, dan Mas Wahyu dengan sangat sayang dia DNF di 1SS, tapi yang lainnya sih masih aman karena Dek Rai posisi masih di atas. Jadi kita malam ini berusaha mempersiapkan mobil sebaik-baiknya dengan kekenatan malam dan di 2SS besok agar bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Kalau dramanya Dek Rai diceritain? Dramanya Dek Rai itu jadi cukup menyayat hati sebenarnya, karena seharusnya nggak. Jadi kita tuh balapannya tegang sekarang karena kerusakan itu. Kalau tidak, bukan bagian itu aja yang rusak. Mungkin kita sekarang masih bisa senyum-senyum, bahagia. Jadi sekarang seperti biasa, untungnya kita sudah terbiasa dengan balapan dengan kondisi harap-harap cemas. Jadi mudah-mudahan kita bisa melewati event ini.